disayangkan, tapi tentu kita akan mendukung sepenuhnya aktivitas dari KPK. Saya sangat sayangkan kalau itu memang oknum kartel steel itu sangat disayangkan, karena BUMN betul-betul anti korupsi, terus selalu menekankan bahwa BUMN tidak boleh berada di ranah itu. Tapi kalau sampai ada, ya manusia, kita harapkan proses hukum yang memang seharusnya dilakukan.